Oke, selamat datang kembali di channel ini. Sekarang saya mau ngasih solusi supaya aplikasi-aplikasi Super Pinger dan lain sebagainya itu nggak keluar setelah atau pas main Mobile Legend atau PUBG gitu. Jadi, pertama-tama kalian kudu lihat nih HP kalian itu ada aplikasi-aplikasi game booster gak, semacam game patch gitu. Nih, mirip kayak gini nih. Kalau punya aplikasi kayak gini, usahakan dimatikan atau di uninstall bisa gitu. Soalnya kan aplikasi-aplikasi game booster gitu mencegah aplikasi lain di latar belakang itu berjalan. Jadi lihat nih, contohnya kayak gini. Nah, awalnya tuh ada kayak gini. Ini game patch ini khusus ada di HP Oppo atau Realme ya. Mungkin Oppo keluaran terbaru kali ya. Oke, kita tunggu. Nih, contohnya nih. Kita buka aplikasi Super Pinger. Di sini berhubung saya lagi ngetes Super Pinger Lite, jadi pakai Super Pinger versi Lite. Lihat. Tuh di jalan ya. Di jalan nih. Nge-freeze ke dia nih. Tuh mati kan. Nggak jalan lagi tuh. Kita buka juga mati nih. Nah mati. Nah sekarang kita coba uninstall atau dinonaktifkan di aplikasi ini, berhubung ini nggak bisa diuninstall nih karena aplikasi bawaan ya tuh. Nonaktifkan pun tak bisa, jadi di uninstall di unchecklist aplikasi atau game yang kita mau mainin. Nih contohnya kayak gini tuh, udah nggak ada lagi daftar ini. Jadi pas kita buka game Mobile Legends-nya, dia udah nggak kayak tadi. Nah, masuk. Kita coba keluar lagi. Udah hidup ya. Tuh, jalan. Lihat di game tuh masih jalan kan. Ya nggak mati ya. Masih hidup. Jadi kayak gitu aja caranya guys. Berhubung di sini sinyal lagi acak-acakan, jadi pingnya naik turunnya drastis. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton.